Oke, jadi intinya rescue itu gini kan, kita berusaha menyelamatkan pertama si satwa aja, kedua apa manusia jangan sampai ada korban snake bite itu. Jadi masalah satwa mah nomor sekian, intinya mengurangi korban. Jadi kayak gitu. Ada telepon, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ah. Apa nih bang? Ada panggilan rescue, Pak? Sudah, kita kawan-kawan, kebetulan kami lagi di sini ada panggilan rescue, jadi kita akan meluncur ke sana. Kita coba, kita tahu lah apa. Mungkin saya, lah apa, Pak? Itu lari orang apa, Pak? Ular hitam, kemungkinan ini kobra. Mungkin kita kayaknya harus cabut. Oke sahabat, berhubung malam ini ada panggilan rescue, mungkin kita akan meluncur ke TKP. Jadi kita nggak tahu sih ular apa, cuman dari informasi yang kita dapat ular hitam gitu ya, kemungkinan kobra. Jadi kita harus siapin sahabat. Kita kita tidak menyentuhnya. Jadi kita akan mencoba pakai ini. Nah, kita harus cari kertas. Nah, itu dia. Oke, bagus. Kita akan menangkapnya coba pelan-pelan. Karena tetap kacamata harus pakai ya, soalnya ini sumbernya berbahaya. Ini mungkin kita coba dulu. Kita menangkap kobra. Coba, dia masuk ke plastik ini. Nah, dia masuk semuanya. Nah, dari kertas mana? Kita bisa pakai kertas kayak gini untuk tutup tutupnya. Masuk ke sini. Pelan-pelan kita harus atasi. Kalau kamu dua. Balikin cepat. Sahabat, cara aman menangkap ular, kita nggak harus memegangnya. Kita bisa menggunakan apapun. Kalau misalkan kita dapat killer atau mungkin apa, toples, mungkin botol, mungkin apapun juga, kita bisa memakainya. Yang penting kita jangan langsung menangkap pakai tangan. Jadi usahakan pakai alat. Seperti ini juga salah satu cara untuk menangkap dengan aman. Jadi mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan dari kami. Salam lestari. Oke, kita bawa ular ini. Alhamdulillah, coba kita bawa. Nanti saya bawain dulu. Kebetulan kita dapat ini nih, banyak perabotan di sini. Jadi kita manfaatkan alat yang ada. Yang penting kita selamat, usahakan binatang juga selamat. Oke. Untuk layanan rescue bisa temui di nomor